Panembahan Al-Nahyan Nasution hingga kini menjadi trending topik karena menjadi sorotan publik di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono pada 10 Desember yang lalu. Gaya Al-Nahyan sebagai bocah kecil meresahkan karena ia tidak mau pakai seragam keluarga. Bahkan, ia pun sempat muncul di kamera hanya dengan mengenakan singlet hingga membuat banyak netizen gemas akan tingkah lakunya. Kaisang Pangarep bahkan sempat protes karena foto pernikahannya jadi tidak bagus karena Al-Nahyan yang tidak mau pakai seragam. Dan ternyata ada seorang fotografer langganan Kahiyang Ayu bernama Gary Evan mengunggah potret langka, yakni memperlihatkan Al-Nahyan menggunakan beskap sama seperti lainnya. Beberapa netizen pun menjadi lega karena akhirnya bisa melihat putra dari Kahiyang Ayu tersebut menggunakan seragam keluarga.